Halo teman-teman, sekarang ini saya ada di Santioling Putau atau Santioling Trail yang ada di distrik Ruifang. Halo teman-teman, selamat pagi. Sekarang ini saya sedang berada di stasiun MRT. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk hiking ke Santioling Putau atau Santioling Hiking Trail yang ada di distrik Ruifang. Untuk transportasinya, teman-teman bisa naik kereta api dari Taipei kemudian turun di Ruifang. Nah, dari Ruifang teman-teman bisa ganti kereta yang jalur Bingxi lalu turun di stasiun Santioling. Oke, ikuti saya ya. Teman-teman, kebetulan saja hari ini saya dapat tumpangan mobil, jadi saya tidak naik kereta api. Oke, ikuti jalan-jalan saya hari ini ya. Sarapan sih. Sarapannya apa? Ini tanti. Apa sih ma? Siapa ma? Kita mau ke mana? Santioling Pupu. Santioling Pupu. Foto neng kereta bu? Neng cepat umpeng renek kereta. Iya bang. Foto? Iya. Gak olah ya. Kita jalan ke sana terus. Kita sekarang mau ke Heku Pupu. Sekarang kita berada di sini. Nanti kita jalan ke sini ya. Ini. Tadi kita dari sana. Cao. Nah, kita masuk ke sini. Oke, dari sini kita arahnya ke sini ya. Mei guan xi, ni men xian zao. Ya, bapak ni pai. Ah, bu yong, bu yong. Xie xie. Ini 50 km. Kita naik terus ke sini. Loh, kita kok masuk ke rumah orang? Hai semua. Cantik ma? Bu cantik ah. Oh. Oh, sang jeli. Oh, 开始爬山咯。干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？哦，慢慢走。哥，哎，坐定跟他呀。 Settingan saya sih. Aku tak nak dormu. Aku settingan saya sih. Oh. Oh. Wes. Setting burung. Wes. Nah, ini anak nyeteng. Ini banyak
Daun pring. Lagi ya, sambekannya emang minggu lah. Tuh ya. Lho, orang tinggal balik. Itu beda lagi, Bu. Beda lagi. Setelah 5 menit lewat tangga, jalannya mendatar. Jalan. Teh. Ni shi wo tu bang bu da de feng xun bu dao de han xin bu da jalane anu ya datar ya saya bu hele berarti kalau kesini naiknya kereta ya turun di Santioling Station. Keadaannya seperti ini, sejuk. Di sini banyak. Mandarin apa sih, Preng? Susu. Preng. Sepi sekali. Ada suara burung. Dia jalannya gak mendaki, jadi ini anu lebih giat. Ini tempat bersandar kalau lelah. Silahkan bersandar di situ jika lelah menghadapi kehidupan. Begitulah. Jangan lupa sarapan pagi. Sarapan guys. Foto. Nang foto, foto nenaku. Aku deh. Aku kok foto bro. Wes. Ini namanya daun buah, nggak tahu. Ini daunnya kayak seperti ini ya, rindang. So, nggak ada orang. Sepi, belakang juga nggak ada orang. Iya, di sini bagus. Gerimis, Bu. Di sini, guys, di bawah pohon besar, sepi di tengah hutan. Mau foto enggak? Hah? Foto enggak? Di bawah itu ada jurang. Suara air terjunnya sudah dekat dan sangat gede ya. Iki tumbuhan apa sih? Menggelantung banyak iki. Tumbuhan yang bergantung kepada tumbuhan lanjut sih jenisnya apa? Parasit mah. Ya, nggak salah dulu kan apa? Ya parasit itu. Itu apa ya? Melakih. Oh iya, itu bahasa nih kampungku. Desoku. Paras. Apa ya? Gulma. Gulma ke sini sawah. Bu, aku gantungan, Bu. Ya, oke. Okay. Wes. Sekarang kita sampai di persimpangan ke sana itu Heku, Bubu. Kalau ke sana itu anu Shizi, Sui, Jian. Berarti neng Heku Bubu. Iya, neng Bubu loh, neng air terjun. Ya, kita ke air terjun ya. Ya kalau munggah iki, guys. Kalau munggah ini ke gunung. Kita ke air terjunnya.
Sekarang kita menuju air terjun. Olah jalanan sini berapa ya? Olah. Aduh. Ini sepanjang jalan banyak pohon pring. Berjalan. Oh, ya betul. Bene. Berjalan di antara rindangnya pohon. Apa jenenge? Healing. Ini bisa menyembuhkan dari segala macam penyakit. Penyakit apa? Pusing, pening, sakit hati. Kalau sakit gak ada duit, ya bisa, soalnya gratis. Gratis, guys. Ya. Terus gratis, mungkin stres yang berlebihan. Karena maybe krungu wut nge wut ngene ta. Sekarang kita sudah sampai ya, sudah terdengar. Hei, di sini, Huanxing Pingtai. Hai, 1200 kongsi. Isik 1 kilo setengah lebih, guys. Terus iki apa? Oh, ini guys. Berarti nggak bisa turun, dek. Kono ya? Aku pupu. Ini air terjun pertama. Kok yes. Punyamu bisa besar? Ya dibesarin dong. Tapi aku nggak bisa ya. Nah, tidak dapat memperbesar saat super stabil aktif. Berarti stabilnya nggak usah diaktif nih. Berarti ini Haku Bubu Waterfall. Nanti saya besarkan dulu. Oh my god. Halo. Sike. Setelah itu tadi ya, itu tadi waterfall yang pertama, Heku Waterfall. Nah, kita lanjut ke air terjun yang kedua, waterfall yang kedua. Jaraknya kurang lebih 1200 meter, jadi sekilo lebih 200 meter. Jalannya kayaknya datar seperti ini terus, jadinya nggak capek. Oke, sekarang kita jalan lagi. Iya dong, ini selalu menyuting. Itu nanti kasihkan ke aku ya. Oke. Tapi HP ku jelek. Yang penting untuk gambarin. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kami menemukan tulisan EEC. Saya juga tidak tahu kenapa. Mungkin pernah kesini ya. Ini EEC. Itu apa, Bu? Oh iya, bisa. EEC Index lah. Emang EEC bawah tanah sama yang di itu beda toh? Oh iya, betul. Oh, terus ini sepanjang jalan masih saja tetap rindang, terus pohon pring, bambu, pohon bambu ini ya. Ini kalau di desa buat apa? Buat nganyam gedek, semua segedek. Bukan tong konsol itu dari mendong. Ini nganam gedek. Di depan sana ada jembatan. Tiao Tiao. Hao kao si. Hao si huan. Ini bambu-bambu yang lebih kecil.
Ini ganti bambu kecil. Wes ya, mulai ya. Kau mandek kok, aku kok nyoteng kok ngarep. Ya, kita masuk ke jembatan yang kedua. Oh, salah. Kau mandek kok, Rita? Kau karo nyambi moto iso berang ngono kuwi. Lah aku yang mau difoto di sini toh. Jembatan ini ya, hai, kita langsung ke sini, naik ke sini. Ini jalannya cuma satu kok, jadi jangan nggak usah takut milu atau kesasar. Terus sebagai catatan juga, kalau di sini mulai masuk kira-kira 300 meter itu sudah nggak ada sinyal. Saman pakai apa? Chonghua ya? Ifu? Ifu nggak ada sinyal. Terus ini punya saya, Vipo juga nggak ada. Jadi kita cuma bisa video, sedang video atau foto, nggak bisa siaran langsung. Sudah satu kali sebuah satu air terjun ya, terus dua kali jembatan gantung. Jalannya cukup licin ya, kita harus berhati-hati, apalagi kalau hujan. Ini tadi habis gerimis, terus kayaknya banyak orang yang lewat sini. Jadinya jalannya itu becek. Ada yang kok pulangnya ya lewat kini nih toh? Hujan ya. Mau foto apa enggak sih? Jalan foto. Sasin. Kita melewati jalannya kayak gini ya, jadi kita lewat kayu, ada air, hati-hati. Makanya kita merangkak kayak kelinci. Nah, kita naik ke sini. Hai, meloncat dan meloncat lagi. Sampai seperti itu ya tadi jalannya. Di belakang sana ada orang. Salah. Kamu memfoto apa sih? Kamu memfoto apa? Ada apa di dalam? Kira-kira apa? Semat ha? Meo. Ya, kita harus berhati-hati. Di sini ada tali, bisa untuk pegangan ya. Nih. Kalau 100 meter di mana? Anu, Modhan, Modhan. Kok Modhan sih? Memang tulisannya bahasa Inggrisnya Modhan. 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 Bahasa Inggrisnya kok Modhan? Ya cuma gue begitu. Ingat sedih. Ti, ti, hai, hai. Ah, salah. Sangpo, sangchi. Ini semua, tong-tong. Aku syutingin Kaisar. Halo, setting ya. Aku sih mungkin nganu kali.
Neng anu pan pingsan. Kek lah kayak udah lo, kayak kita ya ya jen cincang. Awak dia kan lo bisa neng kayak ra ra tahu. Randelok lo peta ya an. Mereka udah kan, nak mungkin gak udah ni selalu santai. Ayo tuh aneh setiap kusek. Wah, banyak sekali. Aku rumput sepatu. Mana aneh setiap gue ini aku sepanjang ke sepatu. Sepatu ini kia lo kena. Pusir mah. Iya, akhirnya kita sampai di air terjun Mojen. Wah, aku bu air terjun itu. Hei, saya tunggu. Oh, kau. Wah. Mana sih? Dur loh. Tinggi sekali, berapa meter ya? Home yang dia udah. Air terjunnya, kok. Ini air terjunnya. Tinggi sekali ini pokoknya. Dur loh, kok. Nih, sampai sini ya tingginya. Nah, sekarang kita mendekat biar lebih jelas. Wah, tajam loh. Ini Tanlan Kuta Sandiali Ebu, ini adalah Sangshi.